Selanjutnya pemirsa, sebuah money changer di Jalan Walter Bongisi di Kota Manado dirampok. Seorang pemilik yang mengalami luka di bagian kepala langsung dilarikan ke rumah sakit. Weli Tangos, pemilik tempat penukaran uang asing atau money changer yang terletak di ruas Jalan Walter Mongisi di Manado, dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pria tak dikenal masuk dan langsung menuju meja penukaran kemudian memukul pemilik money changer. Ya, tadi kok saya minta tolong tadi, dari sepadaran tadi. Jadi saya minta tolong kok kita telepon tadi no, pada pilih di anak. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam ini tahu tadi. Cuma kok sendiri? Iya, cuma kok sendiri. Cuma sempat lihat itu ada orang yang dengar-dengar kok atau bagaimana? Ya, enggak sempat lihat tadi. Tapi polisi yang tiba di tempat kejadian perkara langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum bisa menyimpulkan apakah kasus ini perampokan atau hanya penganiayaan. TV yang jelas terlihat adalah terjadinya kekerasan, penganiayaan terhadap korban. Tapi kalau untuk perampokannya kita belum bisa. Polisi masih mengejar tersangka, sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.